Pemirsa, sepasang bayi kembar Siam dempet dada lahir prematur di Lebak, Banten. Bayi kembar perempuan ini lahir melalui operasi sesar. Kelahiran sepasang bayi kembar Siam dempet dada ini dilakukan melalui operasi sesar Sabtu pagi. Bayi perempuan pasangan Kurniawan dan Dea Putri warga Desa Cilangkap, Kalanganyar, Lebak, Banten ini terlahir prematur. Sebelumnya proses kelahiran ditangani bidan desa, namun karena kondisi bayi, kelahiran dilakukan di rumah sakit. Kurniawan mengaku pasrah dengan kondisi bayinya dan berharap agar anaknya bisa hidup normal. Ya, saya bilang sabar aja, terima apa adanya. Saya belum bilang dulu sama istri, takut shock gitu ya. Oh, jadi istri belum tahu? Belum, tapi waktu sore saya bilang secara perlahan-lahan dan terima apa adanya. Bayi kembar Siam yang belum diberi nama ini kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Aji Darmo Lebak, Banten. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.